karepan tulisane sih. Yo ora apal. Tapi mesti turu masjid ya, padha turu kuwi. Masjid kuwi. Masjid Iman. Ya ono dhisik Pak. Wah, iya. Iki mikir jare ana koyo kopi iki. Nang kita melewati masjid. Nok di beluk. Apa? Nok di beluk. Bukannya? Oh, barang-barang. Ibunya. Eh, mana 16 nih nggak ditinggal nih buruk tuh? Kayak mau kono jaluk ini keseke ya. Kersek gua apa sih? Ini lupa pada kaos kaki lecet. Masih live ya. Teman-teman subscriber kita masih evakuasi ada di depan di rumah makan. Masih saya lupa namanya rumah makan apa? Apa enggak Mas? Lali. Di depan di rumah makan anu. Baru papa ini posko. Kita melewati masjid. Si Baitul Makmur di Limbangan Kulon. Ah, jatuh tukaran baik di bopong kursi itu tukaran baik. Cuaca mulai gerimis kecil-kecil lagi. Ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tidak terjadi hujan lagi. Karena sepanjang siang dan sore tadi kita cuaca Brebes. Kebanyakan sekitaran Brebes kayak net ta. Bisa apa? Akeh gorengan ora mikire ka gorengan wae iki dasar. Tapi kok ngejeglong lah. Beli balik ke lemari. Ya, cuaca dari siang kan hujan ya. Alhamdulillah tadi sekitar jam 10 malam sudah mulai turun, sudah mulai reda. Tapi hari ini sudah mulai gerimis-gerimis lagi. Ya sama-sama kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi hujan lagi. Supaya ya biar surut lah dan musibah ini cepat selesai. Ya. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Masih ada dua lagi Mas nggak mau diungsikan. Gimana? Enggak tahu nih. Di sini masih opsi Piki. Ini jeglongan beli ngarep. Kakak aman. Oh, masih jeli baik. Ada nih jeglongan posisi di Limbangan Kulon. Thank you.
Tuh. Gimana sih, gue? Posisi ngendi? Posisi Limbangan Kulon. Limbangan Kulon. Setelah boleh. Kulon. Tahu. Kita langsung. Ah, kalau masuk tuh mengamuk Limbangan. Mas Cike, kebanjiran orang mas. Alun-alun Brebes. Alun-alun Brebes, suara banjir. Suara banjir, ya wis. Makasih mas infonya. Yuk. Pak, mas. Masih live. Masih live. Gipi di sini masih ada dua lagi mas, nggak mau diungsikan. Berarti siapa? Jawab. Si Fik, si Fik, oh si Opik. Eh, Fiki siapa Fiki? Opik. Tim. Oh, tim. Lawan. Ayo, coba ngomong. Mas Fiki. Mas Fiki, relawan Cemara. Informasi dua orang yang belum mau dievakuasi, titiknya di mana, Mas? RT RW-nya, Mas, biar jelas, Mas. Soalnya kita sudah mendekati jalan raya. Biar kita sebelum itu kita bisa balik lagi dulu, kita bantu pucuk dulu. Mau dijawab Mas Piki, mau dijawab. Karena komentar orang gimana sih? Eh, ini belum akeh lo pun dipakai. Eh, pembeli wes. Mana sih dicekel Om? Aduh, dipakai oleh kita, Kang. Ini balongan jenengan ya? Balongan gitu? Balongan ya. Sawah. Sawah. Ya balongan. Apa dipakai? Balik kutub. Alah. Gue yang artis tem. Mana sih ini kalau kan? Ketu nunggu ketu ya tu. Eh ketu tu. Oh ketu. Apa ke ketu? Oh ketu tu. Ketu. Ini untuk bos mau bengong ngelih tapi. Mana orang itu tak. Gimana kemeringat ya Eki kok? Posisi Limbangan Kulon. Posisi Limbangan Kulon, Bos. Ya. Teman-teman, besok rencana memang kita akan menargetkan ke wilayah area Bojong. Kemudian sudah kita koordinasi sih dengan teman-teman di Bojong, mudah-mudahan besok ya akses jalan ke sana lancar dan mudah-mudahan besok sudah surut air supaya kita ketika ke sana ya paling tidak melihat teman-teman kita sudah mulai membaiklah mentalnya karena selesai dari banjir, selesai dari musibah ini. Mohon dibantu teman-teman semua, teman-teman Facebooker dibantulah untuk teman-teman relawan semua di sini. Lokasi, terima kasih. Lokasi. Lokasinya nanti insya Allah di daerah Bojong. Oh, hari ini lokasi ada di Limbangan Kulon, Brebes bagian utara, sebelah utaranya RSUD, jauh, area Islamic dan masih utara lagi, Islamic Center. Oke, terima kasih. Selamat. Yeah.